Oke, ini aku bakal kasih tahu sesuatu ya. Tiketnya udah dibeli. Tiket tuba pergi ke Indonesia udah dibeli. Cuman kapannya? Who knows? Gak tahu. Ramadan sepertinya bulan yang membawa berkah buat semuanya. Begitupun dengan Vicky Naki, selama bulan Ramadan ini, nampaknya tak banyak terlihat aktivitas yang dilakukan dan dibagikannya lewat Instagram seperti hari-hari sebelumnya. Kemungkinan ini dikarenakan Vicky ingin lebih bisa fokus dengan ibadahnya. Selama beberapa pekan di bulan puasa juga, Vicky terlihat hanya membuat live streamingnya pada malam hari saja setelah tarawih. Hai guys, ini kita live streaming Ome TV. Ini udah lama banget ke Ome TV. Ini udah live stream sekarang. Langsung aja yuk, sampai sahur. Let's go! Walaupun saat ini antara Vicky dan Tuba mereka berdua sedang LDR-an, sepertinya semua itu tidak menghalangi untuk bisa selalu intens dalam berkomunikasi. Seperti juga yang terlihat pada salah satu live streaming yang dibuat Vicky, di mana itu merupakan live streaming terakhirnya di bulan puasa ini. Vicky masih sempat menelpon Tuba dan menanyakan keadaannya. Rasa rindu yang begitu besar kepada Tuba nampaknya membuat Vicky tak bisa jauh darinya. Pada live-nya juga, Vicky mengutarakan, jika sehabis hari raya ini, Tuba bakalan datang lagi ke Indonesia, namun untuk kepastian waktunya Vicky masih merahasiakannya. Kedatangan Tuba untuk kedua kalinya ini, sepertinya Tuba ingin mengunjungi serta mengeksplor beberapa tempat-tempat wisata menarik yang ada di Indonesia. Sama seperti yang pernah disampaikan Vicky sebelumnya pada vlognya saat mengantar Tuba pulang ke Turki. I think we've been together for what? Almost four weeks now. I just want to say thank you so much, and it was amazing. I wouldn't, I would not forget anything in the moment. So thank you. Hopefully, you can come again and let's make another memory. Maybe we can go. I want you to see Yogyakarta. It's a lot of things. Tentunya kabar ini akan memberi imun tersendiri bagi fans Tuba yang telah rindu melihat kebersamaan duo kentang ini. Ini pada nanyain, Tuba kita video call Tuba ya sekarang. Hai. Hai. Lagi di mana? Di Starbucks. Oh, oke. Okay. Mau beli apa? Say hi dulu, say hi dulu, say hi. Halo teman-teman. Mau beli apa sih? Apa? Mau beli apa? Mau beli apa? Iya. Yeah. Oke. Okay. Gak apa-apa itu? Gak apa-apa. Oke, okay, gak apa-apa. Bisa lihat gak? Bagus dong, bagus. What was color? Warna. Jujur? Jujur? No? How do you say like fit? Like, you know? Looks good. Bagus. Like, does it fit me? Ah, cocok gak? Cocok, cocok. Ya, yeah, cocok. Iya gitu. Nih, lihat komentarnya nih. Tuh. Teman-teman. Mana? Tunggu, lihat. Kasih lihat dulu coba. Mana? Selamat nonton. Bilang selamat nonton coba. Apa? Bilang selamat nonton dulu dong. Selamat nonton, teman-teman. Oke. Okay. Oke? Okay. Alright, sama.
Have fun. Sama, bye bye. Dadah. Dadah. Bye. Warna ini jujur. Aduh, tapi bahasa Indonesia tuh bos, sumpah udah bagus banget loh. Aku bahasa Turkinya, oh no, masih yeah. Bang, gak kangen Tuba ya? Kangen lah. Oke, ini aku bakal kasih tahu sesuatu ya. Tiketnya udah dibeli. Tiket Tuba pergi ke Indonesia udah dibeli. Cuman kapannya? Who knows? Gak tahu. Pokoknya nanti kita, wah, keren lah guys, kita ajak Tuba ke Jogja ya kali ya, ke Jogja, kemana lagi ya. Tapi yang jelas, udah dibeli ya guys. Yep. Kapannya, rahasia. Ke Bali bang, I don't know. Ke Jogja, ya exactly, ke Jogja. Ke Jogja, Labuan Bajo terlalu jauh guys. Jangan yang jauh-jauh banget. Soalnya yeah. Coba yang di Jawa-Jawa aja gitu. Yang di Jawa Lai sehat dah, lai. Nanti deh aku bakal lihat apa namanya, tempat-tempat wisata gitu yang bisa dilihat ya di Indo. Mungkin aku bakal ajak kesana. Who knows. Giliran bahas Tuba aja mukanya sumringah. Waduh, jangan gitu dong. Aku memang selalu happy guys. Kalian ini gimana sih? Kayak nggak tahu aku aja, aku memang selalu happy gitu. Jadi bahas apapun aku happy gitu. Apalagi bahas tuh. Oke, okay, udah, abis.